Mau bikin apa kau ini? NP. NPWP. NPWP. NP. NP. WP. WP. NPWP gunanya untuk apa, Dapa? Pokoknya Dapa ini mau jadi warga yang taat pajak, oke? Okay? Nah, pokoknya pajak Jakarta Utara. Mau ikut, mau tahu aksi kami? Please jangan lupa like, comment, share, nyalakan tombol loncengnya. Dan bagikan videonya ke kawan-kawan Anda. Terima kasih. Lanjut lagi yuk. Penggemar channel EO, Tante Ayu kembali nih. Ya, pagi-pagi nanti dapat demi dapat lihat ya. Demi dapat mau bikin NPWP. Jadinya Tante Ayu di pinggir jalan nih, lihat. Macet. Macet. Ini kali besar nih. Kayaknya lancaran lewat bawah sini ya, Dap ya. Masuk ini. Hah? Buaya. Emang ada buaya? Enggak ada lah. Oke. Tuh, Tante Ayu. Jangan lupa ya like, comment, subscribe, share banyak-banyak. Terus? Tombol lonceng. Terus? Suasana, ini suasana di depan Ancol. Maksudnya ini di sana Ancol, ini belakang saya ini Ancol ya. Ini terus ada kali, terus itu ada jalan raya. Itu suasananya macet begitu guys. Lihat. Oh my god, friend. Seru ya Jakarta ya. Bau sampah, macam bau apa belum mandi. Bau apa belum mandi guys. Hai, ikutin kami terus ya. Berhubung di sini tuh bahaya pinggir jalan, jadi kita sambung. Bentar lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share to your friend. Thank you. You see? Ya ampun, macetnya Jakarta. Itu Dafa. Dan semangat untuk PWP. Katanya pakai baju. Bajunya kayaknya pusing, dobel-dobel. Pajak Jakarta Utara ya. Kantor pajak. Ya, makasih. Halo, selamat pagi. Pagi. Penggemar channel EO, Tante Ayu ini lagi di taksi nih, mau nganter Dafa. Mau bikin apa Dafa? NTB. Apa? NPWP. NPWP. Nanti kalau kamu di sana disuruh menulis gimana? Menulis. Yakin? Kamu tulis sendiri ya. Awas kalau enggak. Penggemar, enggak perlu kan Tante Ayu ceritain rahasia Dafa? Pokoknya kalian tahu aja. Ikutin terus kami ya. Please, 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 do not forget. Like, comment, share, nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Oke, jangan bosan, saksikan kami terus. Nih kami dalam perjalanan ke kemana tadi ya? Pak, saya kemana tadi ya? Kantor pajak Jakarta Utara, karena Dafa orang Jakarta Utara. Jadi, kita ke sini. Nah, tengok. Saya selalu, kalau di sini saya masih suka naik taksi. Oke, nggak boleh nyebut merek. Lupa, Pak.
Maaf ya Pak. Oh, makasih. Halo penggemar Tante Ayu, ini nyoba jalan kaki dari kantor pajak ke Priok, ya kan? Gimana? Aduh, rasanya kayaknya kurang nyaman banget ya. Ah, banyak sampah di pinggir jalan. Nih, lihat ya. Belum kenapa? Belum 18 tahun. Oke, ternyata Tante Ayu itu nggak tahu kalau persyaratan untuk bikin NPWP itu umurnya harus sudah 18 tahun ya. Bukan karena Anda sudah punya KTP, tapi Anda harus sudah 18 tahun baru punya NPWP. Oke, nah terpaksa kita pulang ya Dava ya. Jadi nanti aja setelah bulan Desember baru bisa bikin NPWP, oke? Oke, ceritanya. Jakarta ya, no aircon. Ini namanya angkot dari Rio ke Manggarai. Ya, kita habis pulang dari kantor imigrasi. Yang tadinya jalan dari kantor imigrasi sampai terminal Rio, akhirnya kita nyerah jalan kaki dapatnya. Ya, oke. Okay? Kamu yang nyerah nak jalan naik angkot. Kalau aku sudah biasa jalan kaki, Dava. Kamu? Biasa juga. Oke. Okay. Inilah lihat. Ya. Oke, kalau di Thailand ini namanya tuk-tuk, tapi kayaknya sih mendingan tuk-tuk, jadi udaranya terbuka. Karena daerah Jakarta kan begitu ya, jadi kayaknya lebih aman kalau naik kendaraan. Soalnya daerah sini area-areanya katanya gitu. Oke guys, kita mau ke Mahkota Ancol nih ceritanya ya. Setelah gagal membuat NPWP Dava dikarenakan dia berumur 18 tahun harus menunggu bulan
Desember ya, setelah bulan Desember baru bisa bikin NPWP ya, Dap? Iya. Nah, sekarang kita mau bikin next step, oke? Mau tahu aksi kita, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan tombol lonceng. Terima kasih, tonton terus. Karena biasanya mereka akan minta kita 46 ya? Ya, penuh dapat. Saudara-saudara, ternyata Tante Ayu itu dituruninya sejak kata dapat jauh, padahal nggak ada 500 meter loh guys. Halo channel E. Oh nih lihat, kayak mau pindahan kata Pak Driver ya. Ih ampun, kita OTW ke Cibinong habis ngurusin urusannya dapat. Tanda tangan aja butuh waktu 10 menit tadi. Gila nggak tuh, hah? Tanda tangan gitu loh, Bo. Gila nggak? Gila. Oh, memang, udah kan? Gila. Baru tahu. Namanya juga channel EO. Udah kemarin Tante Ayu ketinggalan pesawat, beli tiket baru, dapat nggak bisa tanda tangan. Bego banget kan? EO banget. Oh.